bicara bentar Pak. Iya. Mau mudik Pak Arief. Hah? Terkait mudik lebaran nanti. Belum ada informasi. Bagaimana untuk ketentuan terhadap buruh sendiri? Belum ada. Jumlah total buruh dari luar daerah berapa Kades? Belum ada ketentuan, kita belum memutuskan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Biasanya kan dari perhubungan dulu. Ya kalau sementara kemarin kan nggak boleh. Untuk mungkin larangan mudik? Ya, tapi kemarin katanya ada informasi lagi, mudik itu diperbolehkan. Kita mengikuti nanti. Berarti buruh di Banten seluruhnya diperbolehkan ke mudik? Kalau ada kebijakan itu. Kalau ya. Totalnya sendiri ada berapa? Ya kalau yang keluar daerah mungkin lebih dari 500.000 orang. 500.000 orang. Iya. Ya. Kalau yang, untuk yang mudik. Kalau untuk THR Pak Kades? THR biasa seperti biasa. Ya belum ada biasa surat edarannya, nanti sudah mendekati awal lebaran itu biasa dikeluarkan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Lebih dari 1 tahun. Kalau yang kurang diberikan secara profesional. Kalau misalkan di bekerja 6 bulan, 6/12 kali 1 bulan upah. Kalau dapatnya berarti separoh kan? Iya, iya. Kalau 3 bulan dikendalikan 3/12 kali sebulan upah itu. Nanti ada posko pengaduan Pak Kades? Ada, kita ada. Biasanya H-min berapa Pak Kades? Kita biasa udah setengah 15 hari sebelum itu udah ada. Oh, ya. Pembayaran THR biasanya maksimal berapa? 7 H-min 7. Iya, H-min 7 menjelang hari raya agama. Jadi THR itu diberikan kepada buruh ya tunjangan hari raya keagamaan, yang agama Islam ya Idul Fitri. Kalau yang non muslim ya mungkin ya hari Natal gitu pastinya. Kalau sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan THR apa Pak Kades? Kalau kemarin masih tetap seperti biasa disanksi, ada denda tidak memberikan. Denda maksimal? Ya maksimal 5%. 5%. Ya. Dari total itu. Dari total ya, THR yang diberikan. Ketentuan itu masih berlaku untuk hari untuk. Mudah-mudahan biasanya ada surat edaran baru Pak. Ya. Setiap tahun ada surat edaran muncul untuk pemberian tunjangan.